semoga bermanfaat. Baik kawan-kawan, ini untuk tiang atas kusen pintunya kawan-kawan. Saksikan terus, semoga bermanfaat. Jangan lupa tolong dibantu subscribe kawan-kawan. Ketebalan dalamnya dan juga lebarnya untuk sekonong pintunya biar pas. Baik kawan-kawan, sekarang kita mengganti mata profilnya, diganti untuk mata profil yang berbeda. Thank you.
Baik kawan-kawan, sekarang bagian proses prosteknya untuk kusen. Baik kawan-kawan, sekarang mulai pembobokan untuk tiang atas kusennya.
Baik kawan-kawan, Mang Elan mulai merangkai kusen pintu kayu jatinya. Mantap. Rapi. Presisi. Ini belum dipaku. Mantap kawan-kawan, rapi dan presisi. Mantap. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat, sehat, dan sukses selalu untuk semua.